Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan rekomendasikan buat kalian semuanya yang pengen PCP yang mulai harga 2 jutaan. Nah, 2 jutaan ada unit apa saja? Nah, ini kita mau sepilkan ya teman-teman. 2 jutaan sekarang bocap udah gak dapat ya teman-teman. Nah, ini mulai dari gejluk sama PCP yang pakai tabung kecil ya teman-teman. Nah, itu unitnya apa saja, nanti disimak baik-baik tentang spek dan juga harga promonya berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk info pemesanan di CVA Sodor, kalian cukup langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, Jawa, Bali ya teman-teman. Nah, itu syarat COD gampang, cukup foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku ya teman-teman, nah itu memang kita harus wajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, seperti itu, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin yang paling murah meriah di CVA Sodor, ada Moser OD32 magazine ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini Moser modern juga yang udah kita tes juga akurasinya di jarak kurang lebih ya kemarin 47 meter ya teman-teman, udah lulus tes akurasinya. Jadi ini siap di order buat kalian semuanya ya teman-teman. Nah, ini unit yang sangat cocok sekali buat big game, soalnya memang tabung kecil ini unit cocok sekali buat big game ya teman-teman. Untuk harganya berapa, kita bandrol di harga Rp2.350.000 saja. Kalian udah dapat tambahan teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, cukup Rp2.350.000 saja ya, mantap sekali harganya Rp2.350.000. kalian udah dapat tambahan teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantap banget. Dan tentunya ada bonus tadi, tas, tali sadang, magazin, perdam, STKS, spare part cadangannya pun juga ada ya, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya teman-teman, dari segi laras ini menggunakan laras bahan baja ya teman-teman, mantap sekali. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD14 alur 12. Nah, ini memang tidak ada serobong, langsung laras seperti ini, ciri khas dari Moser itu sendiri. Soalnya memang Moser dari zaman dulu ya teman-teman, yang asli itu ya tidak pakai serobong, tapi sekarang udah di upgrade dipakein serobong biar aman. Tapi ini ya ready tanpa serobong ya teman-teman, ya tentunya perawatannya juga harus ekstra ya teman-teman. Nah, untuk larasnya menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Nah, ini kalibernya 4,5 mm, pokoknya di CVA Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, seperti itu. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kalian dapat bonus perdam, kita setelkan juga dari sini. Dapat bonus magazine juga kita setelkan dari sini juga, seperti itu. Oke, mantap sekali. Terus larasnya juga ini ada dua cincin larasnya ya teman-teman, jadi aman jaya sentosa pokoknya ya, tidak mudah goyang ya, mantap sekali teman-teman. Untuk perawatan laras, membersihkannya kalian cukup bersihkan biasanya menggunakan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Kalau ada kotoran dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi ya, mantap sekali teman-teman. Nah, untuk luar larasnya, nah ini kalau terkena air hujan buruan cepat-cepat diolesin oli ya teman-teman, biar tidak mudah karatan ya, mantap sekali. Nah, untuk pelurunya kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jadi gonta-ganti pakai peluru lainnya. Kalau kalian ganti dengan peluru yang lain, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung OD32 banyak dari stainless ya teman-teman. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700
2800 PSI. Diisi diamannya saja, biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak, jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya ada di depan sini ya teman-teman. Nah, ini dibuka, ada di depan sini. Nah, itu udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya, mantap sekali. Nah, untuk chambernya emang chamber tiras dari Moser, chamber kecil seperti ini juga bahannya dari Durel ya teman-teman. Tarikannya, nah ini tarikannya udah tarikan modern, pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya, mantap sekali. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau didorong ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk rel teleskop ini juga ada rel teleskopnya ya teman-teman. Rel teleskop ada di atas sini, menggunakan rel teleskop rel 11 semua teleskop bisa masuk. Nah, untuk setelan power ada di sebelah belakang sini. Kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan. Popornya ya ready, popor klasik warnanya gini semuanya ya teman-teman, ada yang chamber merah, ada juga yang chamber biru. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin Moser OD32 magazine ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada gejluk Odi Club OD25. Nah, ini gejluk yang ready di CVS Odor, ada gejluk Odi Club OD25 ini ya teman-teman, mantap sekali. Untuk harganya cukup kita bandrol di harga Rp2.350.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS dan juga teleskop ukuran 39x40 dan juga ada peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini udah menggunakan laras kuningan ya teman-teman. Nah, kalau gejluk ini mayoritas bahannya dari kuningan semuanya ya teman-teman, jarang yang pakai baja ini. Kalau gejluk ya ready ya teman-teman. Nah, ini ya memang umurnya lebih muda dibanding Sanaji, tapi ya memang kalau dari gimana ya estetiknya ya teman-teman, ciras dari gejluk ya memang pada nanya itu Sanaji. Kalau di CVS Odor ya teman-teman ada namanya Odi Club, Sanaji tidak ada sedia ya teman-teman. Ya ready Odi Club ya, ini dia teman-teman, bentuknya juga sama persis hampir kayak Sanaji ya teman-teman. Ya mungkin ada perbedaan dari segi Sanajinya ya, kita tidak tahu. Yang ready di sini hanya Odi Club seperti ini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk larasnya ini menggunakan laras OD9 alur 12 ya teman-teman, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga pakai Hercules, jadi buat big game juga mantap, buat small game buruan kecil juga oke sekali ya, mantap banget. Nah, kalau laras kuningan seperti ini ya teman-teman, kalau terkena air hujan dia tidak karatan ya. Nah, makanya ini tidak dipakai serobong ya teman-teman. Nah, tapi kalau membersihkan laras ya juga tetap menggunakan minyak goreng atau diisi dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kalau ada kotoran di dalam biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk depan laras ini, nah ini perdamnya udah langsung dipasang, langsung disetel dari sini ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada pisir depan sama belakang sini, jadi kalau kalian gak punya teleskop untuk pakai gejluk ini bisa juga pakai pisir depan sama belakang ini, pisir paten semuanya ya teman-teman, mantap sekali pokoknya. Nah, untuk perdamnya ya teman-teman, memang perdamnya perdam kecil seperti ini, bawaan dari gejluknya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung OD25. OD itu OD diameter luar, besar luarnya ini OD25 ya teman-teman. Tabungnya juga bahannya dari kuningan ya. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, diisi di amannya saja, biar sila ada dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Nah, ini yang spesial
spesialnya lagi, gedul biasanya tidak pakai manometer, yang ready sekarang yang pakai manometer ini ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk tabungnya hanya dari Kuningan, diisi di amannya saja biar silat dalam sini, biar awet kuatan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah, untuk gejluk ini, kalau kalian gak punya pompa PCP ya teman-teman, nah ini bisa digejlukan pakai di bawahnya ini ya. Mantap sekali. Nah, untuk gejluk ini, kalau menggejlukan memang tidak, gimana ya teman-teman, itu memang lama ya teman-teman, memang lama, tidak bisa cepat. Tapi kalau mau cepat bisa pakai pompa PCP atau kompresor PCP ya teman-teman. Nah, di tengah sini ada mini kuplernya, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mohon maaf kalau kurang fokus ya teman-teman, soalnya ini suasananya ya teman-teman hampir ya panas semuanya, ini belum dipasangin AC ya. Nah, ini gudangnya gudang baru teman-teman, mantep banget alhamdulillah ya. Nah, untuk chambernya ini memang chamber kecil ya teman-teman, seperti ini ciri khas dari gejluknya sendiri. Tarikannya menggunakan tarikan gradel, ada 5 track ya teman-teman. Kalau unit gejluk tidak pakai safety trigger atau cancel kokang ya, caranya manual, ditarik sambil ditahan triggernya, nanti bisa mengembalikan sendiri otomatis, jadi tidak bisa menembak ya teman-teman, normal lagi. Kalau mau menembak harus ditarik lagi. Nah, untuk gejluk ini bisa juga dipasangin teleskop, rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu jati, mantep banget ya teman-teman, warna natural kuning seperti ini. Oke, ini unitnya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah PCP Benjamin Meroder ya teman-teman. Nah, ini kelas super big game lagi ya teman-teman, yang cocok sekali buat big game ada Benjamin Meroder. Untuk harganya cukup kita banderol di harga Rp2.450.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, kantong peluru, peluru tes, magazine peredam sama STKS, dan juga teleskop ukuran 39x40 ya teman-teman, dan juga bonus gratis peluru satu kaleng yang cocok ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm, pokoknya di CV Sodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada. Oke, mantap sekali. Terus luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakai OD16 atau 19 ini ya teman-teman. Bahannya juga dari Dural, kalau Meroder ini udah tampilannya dari dulu ada serobongnya seperti ini ya teman-teman. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya, nanti dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Benjamin Meroder ini ada juga yang pakai cincin satu seperti ini, ada juga yang pakai cincin dua. Kalau cincin dua manometernya ada di sebelah kanan, kalau cincin satu manometernya ada di sebelah depan sini ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk bahan tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung Dural pakai OD38, untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, diisi juga di amannya biar silat dalam sini, biar awet kuatan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap sekali. Terus pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah depan sini ya teman-teman, untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, banyak juga dari Dural seri 6 ya, mantap sekali teman-teman. Nah, ini tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat level, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger klasik, ada safety trigger ya juga ya teman-teman, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah, untuk cancel kokang juga ada di sebelah kiri sini ya, mantap banget teman-teman. Nah, untuk setelan power
ada di belakang sini. Kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kencang diputar saja ke sebelah kanan. Nah, untuk popornya, popor klasik gini semuanya, popornya ya ready warna putih semuanya ya teman-teman. Jabernya ada jaber warna merah, ada juga yang warna hitam, ada juga yang warna biru. Nanti kalian sukanya yang mana, kita kasih pilihan warna unitnya. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin Benjamin Marauder ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pada nanya Ruger ya teman-teman. Nah, ini ada Ruger KAR 97. Nah, ini KAR 97 yang kapasitas anginnya itu sampai 5000 PSI, soalnya ini bahan tabungnya dari Monel ya teman-teman. Nah, ini PCP Big Game, mantep banget teman-teman, soalnya anginnya bisa 5000 PSI. Nah, itu setelannya memang setelan Big Game, powernya power besar semuanya, makanya anginnya bisa sampai 5000 PSI ya, mantep banget teman-teman. Nah, untuk harganya PCP KAR 97 ini cukup kita bandrol di harga Rp3.250.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, belum pakai magazine ya teman-teman, peluru tes, perdam, STKS, perpat cadangan, dan juga ada teleskop ukuran 39x40 dan juga peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras kuningan ya teman-teman, panjang larasnya kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan kuningan, pakai OD 9 alur 12 ya teman-teman. Nah, untuk pelurunya yang cocok pakai Hercules, cocok sekali buat Big Game. Untuk kalibernya ini masih kaliber 4,5 mm. Di sini pokoknya tidak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobongnya pakai OD 16 ya teman-teman, bahannya dari Dural juga. Terus depan sini, nah ini perdam bonusnya udah disetelkan juga dari sini ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung seamless ya teman-teman, tabung Monel. Untuk kapasitas aman anginnya bisa 5000 PSI. Nah, itu untuk berapa kali tembak mas? Ya tergantung setelan power kalian bagaimana, soalnya ini memang khusus buat Big Game ya, memang powernya power besar semuanya, ada 5 track ya teman-teman, cuma ya memang powernya power besar semuanya ya, tinggal tergantung selera mau pakai power 1, 2, sampai 5 ya, nanti tergantung jaraknya juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk pengisian anginnya ada di depan sini, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk unit ini memang tidak pakai manometer ya teman-teman, soalnya kalau dipakein manometer gampang jebol dia ya, kalau angin sampai 5000 PSI, kalau pakai manometer dia gampang jebol ya teman-teman. Pakainya tabungnya ini OD27 ya, mantep banget. Nah, untuk tarikannya menggunakan tarikan gradel ya teman-teman, ada 5 track, mantep banget. Ada juga setelan powernya di belakang sini lagi. Nah, untuk triggernya pun masih menggunakan trigger klasik ya, memang namanya PCP ya, ini kalau dari bahannya sama dengan PCP Jawa, tapi dari penampilan ya memang ada karakteristik sendiri dari KAR 97 ini, tabungnya ngumpet di dalam popornya ini ya teman-teman. Nah, ini popornya bahannya dari kayu jati atau kayu mahoni nih kalau gak salah ya teman-teman, pokoknya di antara dua itu ya. Nah, warnanya coklat gini semuanya, tinggal ini satu unit saja teman-teman tersisa, so, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya. Nah, ini juga bisa dipasangin teleskop di atas ini menggunakan rel teleskop 11, semua teleskop bisa masuk, seperti itu. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin KAR 97 ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi harga unit PCP ya teman-teman, mulai dari harga 2 jutaan sampai 3 jutaan. Kalian sukanya yang mana, nanti langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.